صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك ومصطفاك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول تبارك وتعالى في كتاب الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب معاشر المسلمين رحمكم الله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena syukur adalah kunci ditambahnya rahmat Allah. Dan kita dilindungi oleh Allah dari mengingkari dalam bentuk apapun pengingkaran itu terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara manusiawi manusia itu punya sifat kalau rezekinya besar biasanya bersyukur, tapi kalau rezekinya kecil agak susah bersyukurnya. Nah, dari hal yang seperti ini susah kita selamat dari rasa tidak mensyukuri nikmat yang kecil itu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengajari syukur itu kepada kita. Karena masyarul muslimin rahimakumullah, syukur itu bukan perkara yang gampang juga. Makanya secara khusus ada doanya supaya kita wa an auzi'ni wa auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini doa Nabi siapa ini? Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa syukur itu Allah juga yang ngasih kepada kita. Jadi jangan sampai kita begini nih, ya Allah, saya kan sudah bersyukur, kok enggak tambah-tambah nikmat saya? Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang mampu mensyukuri nikmat sekecil apapun nikmat itu menurut kita. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah, seringlah menyebut namanya. Dan tidak hanya sebatas itu, buktikan bahwa bibir kita sering menyebut nama Rasulullah itu, buktikan bahwa kita cinta beliau, cinta ajaran beliau dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Masyurul muslimin rahimakumullah, sebulan yang lalu
musim ibadah, bulan Ramadan. Semua mimbar-mimbar menyerukan bahwa ini bulan penuh berkah, ini bulan penuh rahmat, maka perbanyaklah amalan-amalan pada bulan ini. Pertanyaannya adalah, setelah bulan Ramadan kita mau kemana? Setelah bulan Ramadan kita mau apa? Ternyata kalau kita lihat, telusuri hadis-hadis Rasulullah SAW, terbukti bahwa rahmat Allah itu memang tak bertepi untuk umatnya, untuk hamba-hambanya. Allah itu selalu menjejali kita dengan, wahai hambaku ini rahmatku, kejarlah. Wahai hambaku ini pintu maghfirahku, kejarlah. Nah, salah satunya ada hadis yang berbunyi begini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tu'radu a'malu bani Adam fi kulli yawmi itsnaini wa fi kulli yawmi khamis. Fayarhamul mutarahhimin wa yaghfiru lil mustaghfirin. Thumma yadharu ahlal hiqdi bihaqdihim. Ini hadisnya hadis marfu tapi hasan, bisa dijadikan hujah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terjemahannya begini, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, tu'radul a'malu bani Adam. Diperlihatkan amal ibadah setiap manusia. Yang diperlihatkan, tu'rad, diekspos. Tu'radu a'malu bani Adam fi kulli yaumi itsnaini wa fi kulli yaumi khamis. Diperlihatkan amal ibadah setiap manusia ini setiap hari Senin dan pada hari Kamis. Lalu apa? Fayarhamul mutarahhimin. Ini poin pertama. Fayarhamul mutarahhimin. Lalu Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang selalu menjaga hubungan silaturahim. Ini poin yang pertama. Pada hari Senin dan setiap pada hari Kamis itu, setiap amalan kita dilihat dan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayarhamul mutarahimin, lalu Allah memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada orang yang mutarahim, yang selalu menjaga hubungan baik kepada sesama, menjaga hubungan baik kepada saudara, menjaga hubungan baik kepada tetangga, menjaga hubungan baik kepada siapa saja yang ada di lingkungannya. Wa yaghfirul mustaghfiril mustaghfirin. Yang kedua, Allah memberikan maghfirahnya, memberikan keampunannya kepada orang yang mau beristighfar. Ini pada hari Senin dan setiap hari Kamis. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu, seperti kita katakan tadi, dijejali kita dengan pintu-pintu rahmatnya. Dijejali kita dengan pintu-pintu maghfirahnya. Nah, seolah-olah begini, ya Bani Adam, saya tahu siapa kalian. Aku yang menciptakan kalian. Aku tahu bagaimana kalian memperlakukan hawa nafsu kalian. Tapi jangan berputus asa. Kalau kalian mau, silakan berbuat dosa, tapi ini maghfirah saya. Kejar maghfirah ini selama kalian mau beristighfar. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga dengan tegas mengatakan, "Fala ya'asu mir rauhillah illal qaumuz zalimun." Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang zalim. Yang tidak mau beristighfar itu yang zalim. Yang berdosa, manusia itu manusiawi melakukan dosa, selama diiringi dengan istighfar, taubat, dan tentunya taubatnya betul-betul. Ketika dosa kita lakukan karena memang tidak mampu untuk menghindari dosa itu,
Kita harus ingat bahwa rahmat Allah akan mengiringi dosa kita itu. Memang beda kalau orang yang mau mempermainkan taubat, itu beda. Jadi ada dua hal, ada yang ketiga. Yang pertama, fayarhamu lil mutarahimin. Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang menjaga silaturahmi, Senin, Kamis. Wa yastaghfiru lil mustaghfirin, memberikan ampunannya. Coba kita bayangkan, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, walaupun bulan Ramadan kemarin sudah lewat, Allah masih buka pintu maghfirah dua kali. Dua hari selama sepekan, setiap Senin dan Kamis. Mau kemana lagi kita? Yang ketiga yang perlu menjadi garis bawah juga bagi kita semua, summa yadharu ahlal hikdi bihikdihim. Tapi ingat, Allah mengabaikan orang yang punya penyakit dalam hatinya selama penyakitnya itu masih ada dalam hatinya. Ya, ketika amal perbuatan tadi diperlihatkan kepada Allah setiap Senin dan hari Kamis, Allah periksa, ini suka silaturahmi, ini suka sedekah, ini suka membantu orang lain, ini ketemu orang saja suka tersenyum karena menyadari tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Allah beri tambahkan rahmatnya, Allah tambahkan kasih sayangnya kepada orang yang seperti ini. Wa yastaghfiru lil mustaghfirin, dan Allah berikan ampunan kepada orang yang mau bertaubat, beristighfar. Tapi yang ketiga, wa yadharu ahlal haqqi bihaqdihim. Tapi kalau Allah lihat ini antara si A si B tidak mau saling memaafkan, biarkan dulu. Biarkan amalnya seperti itu, enggak usah diganggu-ganggu, enggak usah diurus sampai dia memaafkan saudaranya. Sampai permasalahan antara mereka bersama selesai. Masyurul muslimin rahimakumullah. Seperti kita katakan tadi bahwa rahmat Allah itu wasi'ah. Dan tidak boleh seorang mukmin yang karena kelemahannya, karena kelemahan kita, kita selalu melakukan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harapan untuk maghfirah itu masih harus tetap kita punyai. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam poin tadi ada yang menyatakan fayarhamu lil mutarahimin, memberikan rahmat bagi orang yang menjaga silaturahmi. Untuk memperjelas makna menyambung silaturahmi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bin dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Artinya, kata Rasulullah, orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah orang yang kalau disambung dia respon. Ya, mukafi, orang yang hanya merespon apa yang diperlakukan orang lain kepada dia, membalas. Ya, jadi yang penyambung silaturahmi yang hakiki itu, kata Rasulullah SAW, bukan orang yang ketika disapa dia menyapa. Walakinnal wasil, orang yang dikatakan penyambung silaturahmi yang hebat itu, man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Ini yang berat. Adalah orang yang ketika diputuskan silaturahminya oleh orang lain, dia berusaha bermulai untuk menyambung kembali silaturahmi yang terputus itu. Masyurul muslimin rahimakumullah. Berbicara maghfirah Allah, peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dilengkapi lagi dengan hadis yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang sama tapi menambahkan poin tambahan di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tu'radu a'malu bani
Adam fi kulli yawmi fi kulli yawmi itsnain wa khamis wa uhibbu an u'rada a'mali wa ana shaimun. Kata Rasulullah, diperlihatkan amalan-amalan setiap manusia itu pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu an u'rada a'mali wa ana shaimun. Dan aku ingin, kata Rasulullah, ketika amalanku itu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ana shaim, aku dalam keadaan puasa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sunnahnya puasa Senin dan Kamis berdasarkan hadis ini. Karena pada hari itu semua amal ibadah kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat tadi, hubungan silaturahmi menjadi pemicu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Istighfar menjadi pemicu bahwa maghfirah Allah diberikan kepada kita. Dan ketika kita punya masalah dengan orang lain, tidak berusaha kita selesaikan pada hari itu. Ingat, Allah tidak akan menoleh terhadap amal-amal ibadah kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah, alangkah indahnya sebenarnya komunitas muslim, komunitas mukmin, kalau kita menyadari dan mengimplementasikan pesan hadis ini bagi kita. Boleh saja kita gontok-gontokan dari hari Kamis, dari hari Jumat, tapi jaminan Senin selesai masalah itu paling lama. Yang jadi masalah kan adalah masalah kita berlarut-larut, tidak hanya seminggu, sebulan, setahun. Kadang-kadang tidak hanya sama orang lain, suami dan istri, anak dan ayah, ibu dan anak, orang tua kepada anak, menantu dengan mertua, tetangga dengan tetangga, hubungan-hubungan yang tidak sehat dibiarkan berlarut-larut. Nah, kalau hubungan seperti ini berlarut-larut, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menaungi kehidupan kita? Karena Allah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa yadharu ahlal hiddi bihaqdihim. Allah tinggalkan, biarkan. Dalam teks yang lain Allah katakan, biarkan orang yang sedang berselisih, jangan dilihat amalnya sampai mereka menyelesaikan perkara antara mereka berdua. Masyarul muslimin rahimakumullah, pesan dari hadis tadi bahwa walaupun bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan ibadah, bulan di mana kita rajin sholat, rajin menambahkan amal-amalan yang lain dalam kehidupan kita, ingat dengan motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis tadi, kita hidupkan kembali semangat ibadah kita pada hari-hari yang ada ini, terutama setiap hari Senin dan hari Kamis. Kita jaga silaturahmi dengan lebih baik, kita perbanyak istighfar, dan kita lakukan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan puasa pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan yang terakhir, ingat, jangan sampai sekali-kali pada setiap kita mempunyai masalah, hubungan yang tidak baik dengan teman, dengan tetangga, dengan siapa saja, jangan sampai berlarut-larut sehingga nanti menyebabkan penghalang Allah tidak melihat amal kita, Allah tidak menilai sholat kita, Allah tidak menilai sedekah yang kita berikan sepanjang hari, Allah tidak menilai puasa yang kita lakukan. Kenapa? Karena hikmah, penyakit hati yang ada di dalam hati kita tidak kita selesaikan dan tidak kita bersihkan antara kita sesama. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza almuttaqun. ويقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ad'uuhu yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu Allah.